itu tak apa. Yang Muhammad Dato' Taqiyuddin Swiss Agung PAS pun telah keluarkan suatu kenyataan panjang lebar memohon maaf tentang apa yang berlaku di situ. Boleh saya katakan itu salah faham sedikit yang telah menyebabkan keadaan pihaknya kata timbul yang tak sewajarnya timbul. Tapi dengan apa kenyataan yang telah dikeluarkan oleh PAS, saya percaya ada langkah-langkah susulan. Saya telah pun meminta supaya program ceramah besar diadakan di sana, di mana calon-calon termasuk Datuk Nobili, tokoh-tokoh PAS yang ada bersatu di atas satu pentas untuk bersama-sama. Dan ini berlaku di hampir semua tempat. Cuma peristiwa itu agak satu-satunya lagi. Tempat-tempat lain tak berbangkit sebab ada isu tempatan yang agak tertentu di bagus itu. Dia tidak memberikan gambaran itulah keadaan keseluruhan dia tak tepat. Kerana dia adalah satu-satu kes, it's just one particular case. Tidak mencerminkan sikap PAS ataupun sikap Ikatan Nasional terhadap mana-mana pemimpin. Kita selama terbentuk Ikatan Nasional telah bekerja sebagai satu pasukan yang cukup mantap. Tak ada buruk sangka ke prasangka dan sebagainya. Itu yang telah kita lakukan sepanjang masa. Jadi juga timbul ada satu kes tertentu itu, saya tak fikir dia memberikan gambaran apa yang berlaku sebenarnya untuk kehadapan. So, itu saya harap sudah dapat kita selesaikan, insyaAllah.